Hai, jumpa lagi dengan Om Rian dari kelas 1 pagi. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik kelas 1 siang. Ini Tante Agnes. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo anak-anak. Apa kabar semua? Tetap semangat ya. Walaupun di rumah terus, tetap rajin belajar dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik kelas 2 siang. Apa kabar semuanya? Ini Tante Win. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik kelas 3 pagi. Tetap semangat ya walaupun di rumah aja. Kita sama-sama di rumah demi mengurangi COVID-19. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik kelas 3 siang, aku Kak Evi. Nah, hari ini adalah hari Minggu. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, apa kabar? Hari ini kita akan mulai kembali ibadah online, ibadah sekolah Minggu secara online ya. Sudah siap semuanya? Adik-adik sudah siap? Sudah mandi? Sudah rapi? Jangan lupa Alkitabnya disiapkan, karena kita akan beribadah pada Tuhan. Nah, adik-adik, sudah 2 bulan kita melakukan aktivitas di rumah. Sekolah dari rumah secara online. Sekolah Minggu dari rumah secara online. Coba kita ingat-ingat. Berkat Tuhan apa aja ya selama 2 bulan ini ya. Selama kita melakukan aktivitas di rumah, pasti banyak sekali ya. Apa yuk, coba sebutin. Satu. Hah? Kesehatan, karena sehat kita bisa ibadah hari ini ya. 2, apa? Makan makanan bergizi ya yang diberikan melalui papa mama. Apalagi? Wah, terang, cerah ya. Matahari bersinar. Dengan matahari, sinar matahari kita bisa berjemur, badan kita bisa sehat ya. Apalagi? Ada lagi? Iya. Nafas ya, udara. Udara sejuk, udara segar, kita masih bisa bernafas. Itu berkat luar biasa. Karena apa? Karena Allah begitu baik. Baik pada adik-adik. Baik pada kita semua. Pada papa, mama, kakak, semuanya ya. Kita mau naikkan satu pujian. Allah itu baik. Karena memang Allah baik. Apa yang kita perlukan? Dia sediakan. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Allah itu baik ya. Siap semuanya? Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dipujukannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Surga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami kembali bisa beribadah secara online. Terima kasih Tuhan, kami tetap
memiliki sukacita dari Tuhan. Pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah sebutkan ya, berkat Tuhan banyak sekali. Sebenarnya masih banyak lagi pasti ya. Kalau ditulis gak akan pernah habis ya. Satu buku pun tetap berkat Tuhan banyak. Tapi ada lagi loh yang Tuhan janjikan dan Tuhan berikan pada kita. Ada yang tahu gak adik-adik? Apa? Coba, waktu kita sedih, waktu kita susah. Nah, siapa yang punya sahabat di sini? Iya ya, sahabat-sahabat ada yang di sekolah, di rumah ya. Nah, di keluarga kita juga ya. Tuhan memberikan juga pada kita penolong buat kita, yaitu sahabat-sahabat kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita ya. Ada lagunya bilang gini, sahabat itu seperti mentega dengan apa? Dengan roti. Yuk, kita mau nyanyikan lagu ini, mentega dan roti. Harus berdua ya, sama-sama dengan cari pasangannya dulu. Boleh dengan orang tua, dengan kakak, adik, Kalisa. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Mau siapkan hati kita, kita mau nyanyi, naikkan satu pujian. Firman Tuhan ada di, bisa semua ya pasti ya. Yuk kita berdiri semuanya, kita mau menyanyi. Firman Tuhan itu memang betul ada di langkah kita, ada di hati kita. Masa kita mau tiap hari baca firman Tuhan, jangan lupa baca Alkitabnya. Ada saat teduhnya juga yang biasanya guru sekolah minggu suka kirimin ya lewat YouTube ya. Yuk kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Tapi awalnya gini adik-adik, awalnya kita siapin dulu pakai Alkitab. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Terus ada bunyinya srek 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 ya. Oke, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyi bersama-sama ya. Siap ya? Oke. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah berbuah makin besar, berbuah berbuah besar, berbuah berbuah besar, berbuah berbuah. Oh, kita nyanyikan sekali lagi ya. Firman Tuhan
Lisan yang akan membawakan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dan ikuti Tante Lisan dari dalam hati saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih dapat mengikuti kebaktian online. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sepanjang minggu ini. Ya Tuhan Yesus, tolong ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolong bantu kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong pimpin hati kami, telinga kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh dalam mendengar firman Tuhan dan kami boleh belajar tentang kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, gimana kabarnya semua? Tante Lisan yakin ya, adik-adik semua sehat di rumah dan tetap semangat. Ya, ini buktinya adik-adik tetap setia dalam mengikuti kebaktian online. Nah adik-adik, Tante Lisan mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik kangen gak sama teman-teman? Ya, baik itu teman di sekolah, teman di rumah, ya yang suka kita bareng-bareng main sepeda begitu loh, main prosotan atau main yang lain. Teman-teman di sekolah minggu, kangen gak nih sama tante-tantenya di sekolah minggu? Ya, Tante Lisan yakin kalian pasti kangen banget. Ya, sama Tante Lisan juga kangen sama teman-teman tante, sama kalian. Ya, kita udah lama nih, udah kurang lebih berapa ya? 2 bulan lebih ya kita di rumah aja dan kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita. Memang sih ada ya yang namanya video call atau Zoom atau Google Meeting yang begitu-begitu ya. Cuman kok rasanya beda ya ngeliatin temen cuma dari video, nggak bisa ketemu, nggak bisa ngobrol ya dengan langsung begitu. Tapi mereka tetap teman kita kan ya. Walaupun kita gak bertemu dengan mereka, mereka tetap ada di dalam hati kita. Ya, kita mempunyai banyak sekali teman-teman yang baik kepada kita, yang pernah menolong kita. Ya, Tante Lisan ingat nih dulu waktu Tante Lisan pernah kesusahan. Ya, teman Tante Lisan nih yang cepat-cepat datang menolong Tante Lisan ya. Dia cepat-cepat samperin Tante Lisan ke rumah, dia bantuin Tante Lisan. Kenapa? Dia bisa lebih cepat. Nah, dia yang dekat rumahnya sama Tante Lisan ya, dia teman baik ya. Ada juga teman yang rumahnya jauh atau saudara kita yang rumahnya jauh, mungkin mereka tidak bisa langsung datang untuk membantu kita, tapi Tante yakin kalau mereka tahu kita lagi dalam keadaan kesusahan, mereka pasti datang menolong kita. Nah adik-adik, hari ini Tante Lisan mau cerita tentang Bapak Paulus ya. Bapak Paulus ini adalah murid Tuhan Yesus ya. Dia hidup dengan memberitakan firman Tuhan ya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus dan Bapak Paulus mau memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada semua orang yang belum kenal dia, kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani, kepada orang-orang di kota-kota lain ya, selain dari tempat dia berasal ya. Karena itu ketika Bapak Paulus sudah selesai di Athena, Bapak Paulus berangkat ke Korintus. Ya. Nah, di Korintus ini Bapak Paulus bertemu dengan 2 orang temannya. Ya. Adik-adik, kita mau melihat firman ini diambil dari mana? Nah, Tante Lisan udah pegang Alkitab. Ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 10. Judulnya Paulus di Korintus. Ya. Jadi ketika Bapak Paulus sampai di Korintus ini, dia bertemu dengan 2 orang temannya. Siapa? Oh, Bapak Aquila. Bapak Aquila ini udah punya istri loh, namanya Ibu Priscilla istrinya. Nah, kenapa nih Bapak Paulus sama Aquila dan istrinya bisa janjian ketemu? Oh, karena Bapak Paulus tahu Aquila dan istrinya ini
ada di Korintus. Mereka baru kembali, ya, baru kembali dari Italia. Karena di Italia mereka disuruh pergi, tidak boleh tinggal di Italia lagi karena mereka orang Yahudi, ya. Nah, jadi mereka pergi ke Korintus dan Bapak Paulus juga ke Korintus. Jadi mereka bertemu di sana. Dan ternyata Bapak Paulus dan Bapak Aquila dan istrinya ini memiliki pekerjaan yang sama. Apa ya kerjaannya? Oh, Bapak Paulus selain memberitakan firman Tuhan setiap hari Sabat di rumah ibadat, dia juga bekerja loh adik-adik. Ya, kenapa dia bekerja? Tentu saja dia harus bekerja karena dia butuh makan. Ya, kalau pakaiannya rusak, dia butuh diganti. Jadi dia juga memerlukan uang. Dia mencari nafkahnya, mencari uang dengan cara membuat tenda. Jadi nih adik-adik ya, zaman dulu tenda itu sangat diperlukan. Karena kalau orang berpergian jauh, zaman dulu tuh gak gampang cari hotel. Hotel, gak ada di mana-mana. Gak seperti zaman sekarang ya. Ini tante keluar komplek aja, udah ada hotel dua. Zaman dulu belum ada. Jadi mereka membuat tenda. Tenda ini untuk dibawa orang ketika mereka berpergian. Atau bisa juga bahkan untuk tempat tinggal mereka kalau di padang gurun. Ya, jadi Bapak Paulus juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, dia tidak meminta-minta, dia bekerja, dia rajin. Ya, dan setiap hari Sabat dia mengajar di rumah ibadah. Dia memberitakan tentang Injil Tuhan. Ya, dia memberitakan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, sudah bangkit dan sudah naik ke surga menyediakan tempat untuk kita semua. Ya, Bapak Paulus ketika dia menyampaikan Injilnya ini, enggak semua orang suka dengan Bapak Paulus. Apalagi Bapak Paulus masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Ya, banyak yang enggak suka. Mereka menentang Bapak Paulus dan mereka menganggap Bapak Paulus mengabarkan berita bohong. Ya, mereka tidak percaya kepada berita Injil. Bapak Paulus sedih enggak? Sedih. Ya, dia sedih. Dia mau semua orang tuh mengenal Tuhan Yesus. Dia mau orang-orang yang mendengarkan ceritanya, mendengarkan Injilnya juga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, nah, Bapak Paulus walaupun ditolak, dia tetap semangat memberitakan Injil. Ya, bahkan ketika dia dikunjungi oleh teman-temannya. Jadi teman-temannya juga datang dari tempat jauh untuk melihat Bapak Paulus. Ya, namanya siapa ya? Namanya adalah Bapak Silas dan Timotius, ya. Jadi Silas dan Timotius ini datang ke Korintus juga untuk mendukung Bapak Paulus. Mereka sangat bersemangat, ya. Mereka bertiga saling tolong-menolong dalam memberitakan Injil. Ya, tapi tetap, ya, mereka tetap susah. Tetap banyak orang yang berusaha menangkap Bapak Paulus. Bilangnya, oh, Bapak Paulus cerita bohong. Padahal Bapak Paulus menceritakan tentang kebenaran, tentang Injil. Ya, nah, akhirnya Bapak Paulus tetap semangat. Ya, dan suatu hari Bapak Paulus pergi ke rumah temannya. Ah, ternyata rumah temannya ini sebelahnya adalah rumah ibadat. Rumah ibadat orang Yahudi. Rumah ibadat itu ada ketuanya, ada kepalanya. Namanya adalah Krispus. Nah, si Bapak Krispus ini juga mendengar tentang firman Tuhan melalui Bapak Paulus. Terus Bapak Krispus dibukakan hatinya oleh Tuhan Yesus sehingga dia percaya dan dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan dia mengajak Bapak Paulus untuk ke rumahnya. Jadi bukan hanya Pak Krispus ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia dan seluruh anggota keluarganya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Paulus dapat teman baru. Ya, Tuhan Yesus datang kepada Bapak Paulus mengingatkan dia bahwa ketika Bapak Paulus lagi susah, lagi sedih, ya, kenapa sih semua orang sepertinya
tidak suka sama aku. Semua orang sepertinya gak mau menerima berita Injilku. Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir. Selalu ada teman-teman yang akan menolong kita. Tuhan Yesus mengirim teman-teman yang baik untuk Bapak Paulus. Jadi Bapak Paulus semangat untuk terus memberitakan firman Tuhan. Siapa aja tadi temannya dari pertama? Ada Aquila dan Priscilla. Ya, suami istri pembuat tenda teman Bapak Paulus. Terus siapa temannya yang datang mengunjungi Bapak Paulus dari jauh? Bapak Silas dan Timotius. Ya, udah 4. Aquila, Priscilla, Silas, Timotius. Dan Bapak Paulus juga memiliki seorang teman baru. Ya, teman barunya namanya Bapak Crispus. Dan seluruh anggota keluarganya menjadi teman Bapak Paulus. Menjadi teman yang baik. Teman yang menolong Bapak Paulus selama dia berada di Korintus. Sehingga Bapak Paulus memutuskan, walaupun aku diserang, aku akan tetap memberitakan firman Tuhan di Korintus. Ya, Bapak Paulus tinggal lumayan lama di Korintus ya. Dia tinggal sekitar 1 tahun lebih di Korintus. Ya. Nah, adik-adik, Tante tahu ya, kita tuh rasanya kok sedih di rumah terus. Ya, kita sedih gak bisa ketemu teman-teman kita. Tapi Tuhan Yesus ingetin, teman-teman kita selalu ada buat kita. Bahkan mereka juga pasti berdoa untuk kita. Ya, walaupun kita jauh, tapi kita dekat di dalam Tuhan. Kita dekat di dalam doa. Jadi, Tante Lisan ingetin adik-adik, jangan lupa untuk selalu berdoa buat teman-teman adik-adik dimanapun mereka berada. Di rumahnya, ya, maupun dimanapun mereka berada. Adik-adik juga mau mengingat teman-teman adik-adik yang udah pernah dulu maupun sekarang yang menolong adik-adik, yang mendoakan adik-adik, yang pernah nemenin adik-adik, yang pernah bermain bersama, belajar bersama, ya, yang selalu ada untuk menolong dan menguatkan kita. Adik-adik harus yakin dan percaya, ya, bahwa sebentar lagi ketika semua ini sudah berlalu, kita tetap jaga kesehatan, kita tetap semangat, kita pasti bisa bertemu lagi dengan teman-teman kita tercinta. Sementara adik-adik di rumah dulu, adik-adik juga mendoakan saudara adik-adik, ya, kakak, adik, mama, papa, oma, opa, tante, om, ya, sepupu, semua, ya, adik-adik doakan juga supaya mereka tetap semangat dan kuat. Oke? Seperti Tuhan Yesus memberikan teman-teman yang menolong Bapak Paulus, Tuhan Yesus juga memberikan teman-teman buat kita. Tuhan Yesus menguatkan kita melalui orang-orang yang mengasihi dan mendoakan kita. Ya, adik-adik harus ingat untuk berdoa buat mereka setiap hari. Oke, sekarang ambil Alkitabnya. Kita mau buka ayat hafalan kita dari kitab Amsal. Ayo, Tante Lisan tunggu ya. Nih, Alkitab. Siapa nih yang tahu Alkitab Amsal itu di perjanjian apa? Ayo, di perjanjian lama. Ya, pintar. Ya, pasal dan ayatnya adalah Amsal 17 ayat 17. Ih, sama, gampang banget ingatnya. Amsal 17 ayat 17. Apa sih isinya? Yuk, kita baca sama-sama ya. Amsal 17 ayat 17. Kita baca sama-sama. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, gampang sekali ingat ya. Seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran.
Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, adik-adik boleh belajar menghafalnya. Boleh di-pause videonya, adik-adik belajar menghafal. Nanti kalau sudah hafal, adik-adik teriakkan dengan lantang ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, kita harus selalu ingat bahwa teman kita, sahabat kita selalu ada buat kita. Selamat pagi adik-adik. Sampai jumpa di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Salam jumpa dengan Tante Vivi di sini. Apa kabar adik-adik semua? Adik-adik baru saja mendengarkan cerita firman Tuhan ya, yang sangat baik, tentang Paulus yang bersyukur sudah menerima bantuan dari saudara-saudara seiman saat Paulus membutuhkan pertolongan dalam pelayanannya di kota Korintus. Seperti halnya Paulus, kita, tante, adik-adik semua juga tidak terlepas loh dari kesulitan dan membutuhkan bantuan juga pertolongan dari teman, saudara, dan keluarga terdekat kita. Siapa ya yang menghadirkan mereka kepada kita semua? Tuhanlah yang menghadirkan saudara-saudara seiman juga untuk menolong kita. Go! Saat ini adalah waktu yang sangat baik buat adik-adik, juga tante ya, untuk mengingat kebaikan dan pertolongan yang telah adik-adik terima. Dari siapa ya waktu itu kita dibantu? Di saat apa ya? Kapan ya waktu itu? Yuk, kita ingat-ingat kembali. Nah, sekarang kita akan membuat kartu ucapan terima kasih untuk kita berikan pada teman atau saudara yang pernah menolong kita. Siap? Yuk. Yang kita gunakan dalam aktivitas kali ini adalah beberapa lembar kertas ukuran A4, spidol berwarna hitam, gunting, lem kertas, pensil warna, atau bisa menggunakan krayon warna, pembuat lubang pada kertas, dan tali. Tali ini bisa menggunakan tali apa saja yang tersedia di rumah. Kita akan membuat kartu ucapan terima kasih. Pertama, kita siapkan kertas putih ukuran A4 yang dibagi dua untuk dilipat. Tujuannya agar kartu yang kita buat ini cukup tebal dan tidak mudah rusak. Lalu, pada kertas yang sudah kita lipat, kita membuat sebuah gambar hati. Gambar hati ini bisa juga dibentuk dari aplikasi yang ada di komputer seperti ini. Selanjutnya, kita menggunting bentuk hati tersebut. Setelah kita menggunting bentuk hati tersebut, kita mempunyai dua kertas berbentuk hati. Setelah itu,
kita beri lem pada kedua kertas tersebut menggunakan lem kertas untuk menyatukan keduanya. Kita lem merata ya, supaya kedua kertas ini menyatu dengan cukup erat. Setelah menyatu dan kering, di salah satu sisi kartu yang polos ini kita menuliskan untuk siapa kartu ini akan kita berikan. Sebutkan nama teman atau orang yang kita ingin ucapkan terima kasih atas pertolongannya kepada kita. Dengan menyebutkan kebaikan dan pertolongan dari teman atau orang tersebut. Berikan ya peristiwanya, kapan dan di mana pertolongan itu diberikan kepada kita. Jangan lupa kita menuliskan ucapan terima kasih beserta tanggal dan nama kita. Seperti ini. Untuk Dora yang menelponku waktu aku sakit di rumah bulan Januari dan aku tidak bisa pergi kemana-mana. Terima kasih ya Dora, kamu baik. 24 Mei 2020 dari Vivi. Contoh lain, untuk Papa yang membantuku mengerjakan PR dan belajar selama di rumah karena tidak bisa sekolah. Terima kasih ya Papa. 24 Mei 2020 dari Vivi. Satu lagi nih contoh ya buat kita semua. Untuk Kevin yang membantuku mengambilkan botol minumku yang ketinggalan di kelas waktu pelajaran olahraga. Terima kasih ya Kevin. Tanggal 24 Mei 2020 dari Vivi. Ada salah satu sisi kartu yang masih kosong, kita akan menghias bentuk hati ini dan mendekorasi sesuai yang kita suka. Kita bisa mewarnainya dengan krayon, pensil warna, dan juga bisa diberi stiker agar terlihat bagus dan menarik. Oh ya, sebelum kita mewarnai, kita bisa menuliskan ayat hafalan firman Tuhan hari ini, yaitu dari Amsal 17 ayat 17 pada bagian tengah kartu ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wah, kartu kita sudah siap. Bagus dan menarik. Bertuliskan ayat dan pesan terima kasih. Bagaimana ya kita bisa memberikan kartu ini kepada teman atau orang yang kita tuju? Sementara kita tidak bisa kemana-mana. Harus stay at home, berdiam, dan berkegiatan di sekitar rumah saja. Menyarankan kartu ini bisa kita foto dan kita kirimkan filenya via WhatsApp kepada teman kita melalui papa dan mamanya. Wah, teman kita pasti senang sekali loh. Kapan-kapan saat bertemu di kemudian hari, kita bisa sampaikan sendiri kartunya kepada teman kita secara langsung. Tambah senang lagi hatinya. Supaya tidak hilang kartunya di rumah, kan kita mau simpan ya. Yuk, kita beri tali agar bisa digantungkan di tempat yang mudah terlihat seperti ini. Jika kita teringat memberikan kepada teman kita suatu hari kelak. Bagaimana ya caranya? Seperti ini. Kita lipat. Lalu ambil pelubang kertas. Lubangi. Kita bisa beri tali.
dia kartunya. Bagus bukan? Dengan tali. Adik-adik diharapkan membuat minimal 3 buah kartu ya. Bisa untuk kakak, adik, papa, mama, om, tante, juga guru di sekolah. Siapa saja yang pernah menolong kita. Kita bersyukur pada Tuhan atas pertolongan dan kebaikan hati mereka semua itu kepada kita saat kita membutuhkan. Teman ataupun orang lain yang menerima kartu ini pun tentunya sangat bersyukur karena telah membantu kita. Waktu mereka menerima ini, pasti mereka lebih bersemangat lagi untuk berbuat hal-hal yang baik di kemudian hari. Nah, begitulah aktivitas kita minggu ini. Sampai jumpa adik-adik di kegiatan aktivitas berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hampir selesai. Seperti Paulus yang dipertemukan dengan Aquila dan Priscilla, demikian Tuhan menepati janjinya bagi kita dengan menyediakan penolong melalui orang-orang di sekitar kita. Ya, kita juga akan harus berusaha menjadi penolong, menjadi berkat buat sesama kita. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih kalau kami memiliki Allah yang selalu setia dan menepati janjinya, menyediakan penolong bagi kami di saat kami susah, di saat kami sedih, melalui orang-orang di sekitar kami. Kalau sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami, Tuhan tolong kami semua, berkati kami semua, beri kesehatan bagi kami semua. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami agar bisa melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Agar kami bisa kembali beraktivitas, kembali bersekolah, kembali bergereja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi, dah.